ingatkah pemirsa perseteruan antara Eza Gionino dan sang ibunda Ruh Gaya? Ya, perseteruan dikarenakan sang ibunda tidak menyetujui hubungan asmara dengan sang anak dengan menantunya Meza Aulia Korita. Meski tak dapat restu, Eza sudah 2 bulan resmi menikahi sang istri. Hari Minggu kemarin, resepsi pernikahan bercorak internasional digelar di salah satu hotel berbintang di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Kehadiran Ruh Gaya tak tampak terlihat. Bagaimanakah suasana resepsi Eza dan sang istri? Ini dia selengkapnya. Bahagia dan bangga punya istri cantik, Eza langsung mengajak Echa berdansa. Kebetulan dalam rangkaian acara resepsi ada sesi dansa, sehingga sekalian menjadi sarana mereka berdua untuk berlatih. Oke, step ya. Oke, sini satu. Oke, kanan satu, terus ke sana satu. Nah, jadi ini nggak akan mengganggu gaun kamu yang belakang, oke? Okay? Nah, terus kanan, satu. Pokoknya kamu ikutin aku aja ya, Usai makeup dan sejenak berlatih dansa, kedua mempelai menjalani sesi pemotretan. Cukup sikat untuk sesi ini, berlanjut kemudian kedua mempelai ke lokasi resepsi. Soul romantisnya. Dua mempelai berjalan menuju pelaminan untuk menerima ucapan selamat dari para tamu yang datang. Laki-laki yang lebih baik, Echa juga mampu menemani serta membuat Eza menjadi laki-laki yang lebih baik pula. Keluarganya samawa, bahagia, langgang, ever after, dapat keturunan yang soleh-solehah. Amin. Pesta berjalan dengan lancar namun tetap ada sedikit yang mengganjal. Karena sedari awal hingga akhir acara tak terlihat ibunda Eza, Nyonya Ruch Gaya. Wanita yang melahirkan Eza Gionino ini sepertinya belum ikhlas putranya bersanding dengan Echa. Namun Echa enggan disinggung lebih banyak soal ibunya. Tapi yang jelas, aktor kelahiran Samarinda 10 Mei 1990 ini mengaku tak akan menyerah sampai kapanpun untuk memperbaiki hubungannya dengan sang ibu. Memang tidak sempurna, namun Eza yakin di lubuk hati terdalam ibundanya pun ikut bahagia.
alhamdulillah semua yang kita persiapkan selama 2 bulan ini udah selesai dan semuanya juga sesuai dengan ekspektasi kita. Enggak ada yang kekurangan. Iya, enggak ada yang kekurangan. Semuanya juga alhamdulillah teman-teman juga baik yang datang. Mereka benar-benar nyempetinnya gitu. Yeah. Om Jok Simbar ibaratnya pemain-pemain yang senior. Yeah. Dari derajat kayak gitu-gitu yang mereka benar-benar nyiapin waktunya, menyediakan waktu untuk kita. Kita alhamdulillah banget ya, sayangnya gitu. Untuk saat ini sih belum ada honeymoon, kita belum ada pikiran ke sana karena gue masih syuting sinetron, jadi ya apa yang harus kita kerjain dulu ya itu yang kita kerjain dulu.